Cool FM. Alright, borak tepi kita hari ni nak terus cerita pasal sebab kita dekat raya dah 2-3 hari lagi ni. Lagu raya tahun ni yang menjadi pilihan korang. Apa? Bulan Cendrawasih. Sebab ramai orang tak tahu tau Cendrawasih ni background dia apa. Dua wanita India. Tapi dia nyanyi raya. Lagu raya. Hari yang mulia, hari raya. Tapi saya suka itu satu sangat unik sebab dia bukan berbangsa Melayu tetapi dia menyanyikan lagu raya dan kita have fun dengan lagu tu. Ha. Gemar. Tapi lagu tu lagu sedih tau. Lagu sedih. Sedih lah dengar dia nyanyi sedih. Sedih. Tapi kalau aku suka lagu ada dua lagu untuk tahun ni, bukan sepanjang zaman tau. Tahun ni punya pilihan. Tahun ni punya pilihan. Tak ada lagu tu. Kalau baru raya. Aku suka lagu tu, 14. Ini baru raya. Promo lah sis. Ni keluar video sis. Tak launching. Lagu raya takkanlah saya tahu nak launching lagu raya. Bila tak lagu raya tu keluar bila? Lagu tu 2017. Duet bersama. Tahun lepas lah. Duet dengan Fadli Zainal. Dan lagu tu yang istimewanya dibuat oleh S. Atan. Bukan. Lagu tu bukan S. Atan. S. Atan yang tahun lepas. Salah info. Kau diam. Penyanyi dekat sini kenapa perlu tanya orang lain? Dicipta oleh kumpulan Revolvers. Abang Anwar Dahlan. Lagu yang dinyanyi Perpisahan itu. Abang tu yang buat lagu itu. Tapi aku tetap suka lagu baru lah. Lagu baru yang aku nyanyi, yang aku ada dalam lagu tu. Apa? Lagu Salam Lebaran. Bila dengar lagu tu dia teringat balik. Salam Lebaran. Bukan, itu bukan. Hari Salam Lebaran. Kita bermaafan. Masa dengar Hot dulu. Masa dengar Hot dulu. So lagu tu. Oh, yang tadi tu aku cakap lagu ni Raihan. Hujan. So lagu tu ramai sangat artis, ramai sangat kawan-kawan lama semua. So bila dengar tu memang teringat balik lah. Saya minat ni. Ni 14, 10 jari Adi Fitri. Indahnya nenek membakar lemak. Betul ke Fotin nyanyi tu? Ya. Sepuluh. Kenapa indahnya nenek pakai lemang? Nenek tu pakai baju apa? Fotin, betul. Takkanlah saya tipu. Saya ni ada lagu ada. Saya ni announcer tu. Tak, lagu tu ada aku percaya. Lirik tu betul ke? Bunyi sebenar kau tak fikir macam tu bunyi dia. Betul ada. Tak, lirik tu betul ke? Betul. Bukan nenek. Orang sibuklah. Bukan indahnya. Nenek bukan lemah apa jadah kan. Kita kena buat lagu raya tu dia mesti ada touch inang, yes. Ada touch joget. Kalau nak ada diskotik pun kena disco zaman dulu-dulu. Sebab itu dulunya. Ni Nur Komansari memang sedap betul lah. Okay, so gembira. Rasa gembala apa? Pulang di hari raya. So kita nak dengarkan penutup untuk borak tepi kita hari ini daripada AJ dan juga Muaz. Lagu raya. Yeah. 1, 2, 3. Go. Di lembah sungai yang indah. Kenapa kira lain ni? Professional. Suara. Terdengar suara. Kandang tinggi. Terdengar suara. Cool FM.